Lapor upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri 407 Padmakusuma. Siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Serah terima jabatan. Siap. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya Untuk diangkat pada jabatan ini Baik langsung maupun tidak langsung Dengan rupa atau dalih apapun juga Tidak memberi atau menyanggupi Akan memberi sesuatu kepada siapapun juga Bahwa saya Tidak akan menerima hadiah Atau sesuatu pemberian berupa apa saja Dari siapapun juga Yang saya tahu atau patut dapat mengira Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan Atau mungkin bersangkutan Dengan jabatan atau pekerjaan saya Bahwa saya Akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit Kusuma. Penyerahan tongkat komando, penanggalan tanda jabatan, dan pergantian tanda pangkat.
penyerahan tunggul Batalion Infanteri 407 Padma Kusuma dari Inspektur Upacara kepada pejabat baru. Penandatanganan fakta integritas. Saksi mengambil tempat. Lapor Sultan Pandapotan Siregar SIP Letnan Kolonel Infanteri NRP 11.01.00.3695.11.78 telah menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan Komandan Batalion Infanteri 407 Padma Kusuma. Laporan selesai. Lapor Catur Irawan Mayor Infanteri NRP 11.02.004.007.11.80 telah menerima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan Komandan Batalion Infanteri 407 Padma Kusuma. Selanjutnya siap melaksanakan tugas. Laporan selesai. Prom. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti dan melaksanakan upacara serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri 407 Padma Kusuma dalam keadaan sehat walafiat. Alih tugas dan tanggung jawab jabatan yang kita laksanakan hari ini merupakan bagian dari pembinaan satuan, terutama yang terkait dengan pembinaan organisasi dalam upaya peningkatan kinerja satuan, yang kesemuanya itu sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis guna mengoptimalkan kemampuan satuan untuk mendukung tugas pokok. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Sebagai
menggunakan keris sebagai simbol pemimpin Padma Kusuma sejati. Dan kehormatan satuan dimanapun bertugas dan berada.